Okey, eh. Saya ke tak saya? Ada. Okey. Soalan satu ni soalan yang tajuk apa? Satu. Mempunyai fungsi kecerunan QS soalan 6. Yang ni eh, yang saya tak ingat. Bab 3 eh, bab 2 macam itulah. Bab 2 bukan. Kan, eh? Ha, apa tu? Kan? Fungsi kecerunan ni. Oh, pembezaan eh. Ha, pembezaan. Eh? Pembezaan atau pengamiran, pembezaan atau pengamiran lah. So kita tengoklah kita nak pembezaan atau pengamiran ni. Eh? Tengok soalan. Okay, so bila dia kata fungsi kecerunan, itu adalah apa sebenarnya? DYDS kan kau? Ya. Galau pula suara saya. Y per dx sama dengan ux tolak 6. Okey. So diberi titik minimum, lengkung itu ialah 3 negatif 5. Okey, so titik minimum dia 3 negatif 5. Cari nilai Q. Okey, macam nak pakai nilai Q? Bila dia kata titik minimum tu 3. Okay, ada idea tak? Ni, sign. Tak ada tu. Alah, sign. Terus. Titik minimum. Titik minimum macam mana? Dalam kosong. Titik minimum. Kan titik minimum ni dy per dx ni, dy per dx sama dengan kosong kan? Okay, jadi yang ini sama dengan kosong. Boleh tak nak dapatkan x? Tak boleh kan? Tak boleh. Boleh tak nak dapatkan q? Boleh. Boleh dengan syarat x kita mesti tahu apa dia. Apa dia x? 3 je tu. 3 eh. Kita masukkan 3. Boleh tak saya? Macam tak je tu. Okay. So 3Q tolak 6 sama dengan 0. Jadi 3Q sama dengan 6, Q sama dengan 2. Okay. Okay, next lah. Next. Okay, Anissa ada tak Anissa? Masih ada tak? Anissa tak ada. Syuhada ada tak? Syuhada pun tak ada. Oh, Syuhada ni buat kelas ni. Tuition. Okay. Mantap. Sebab dia semangat jawab tadi kan? Go member go. Jangan bagi salah. Jangan bagi salah. Soalan B. Dia cakap dia nak persamaan lengkung. Okay. So kita ada dy per dx sama dengan 2x tolak 6. Okay, bila persamaan lengkung ni dia mesti macam y sama dengan apa kan? Okay. Belum habis soalan lagi. Dah jawab. Apa kita guna pengamiran eh. So dx ni kan macam dx ni kita bawa pergi sana. Yang d ni kita bawa pergi sini. Tinggalkan y sahaja. Eh, tinggalkan y. So dia jadi pengamiran x tolak 6 tolak 6 dx eh. Kalau pengamiran ni aku kena jalan kerja aku. Tak boleh terus congak eh. Tak. Kena terus jalan kerja. Ni ketah 2 kan? Ketah 2 kena. Yalah eh. Agak lupa ya. Yang ini 2x kuasa 2 per 2 eh. Tolak 6x. Okay, tambah C. Okay, so ini adalah Y. Macam nak pakai C? C masukkan koordinat ya. Koordinat mana? Koordinat 3, negatif 5 tu. Okay, so 3, negatif 5. So ini Y, yang ini X eh.
Jadi negatif 5. Okay, ni 2 cancel. 3 kuasa 2 tolak 6. 3 tambah C. Okay, jadi C sama dengan negatif 5. Cikgu. Ya? Yeah? Ada Syafina juga, ada orang tak dapat masuk cikgu. Oh, kejap. Hilman. 5 tolak 9 tambah 6 kali 3, 18. 4. Okay, jadi Y sama dengan X squared tolak 6X tambah 4. Okay, senang ke soalan satu? Senang tak rasanya? Nampak kena okay, ni soalan pembezaan yang senang eh. Terkenang eh, try lagi. Terkenang, tiba-tiba roket bagai. Okay, nanti untuk yang trial kita tu nanti kena buat pembetulan tau. Tapi relax dulu, jangan fikir lagi. Kita siapkan modul ni dulu eh. Okay, soalan 2. Okay, so lepas Muanis eh. Lah, tak masuk pun. Kenapa? Dia dah tak auto admit ni? Apa yang berlaku ni? Ada setting dia kot. Switch on. Tak inilah, ini. Text. Meet auto admit. On. All side. If you said earlier, your browser may still be recorded. Okay lah. Dah kan dah masuk kan? Memang dengan siapa Haikal tadi? Ada tak? Okay dah. Oh, tolong record eh. Thank you siapa yang tolong record. Saya pun lupa. Okay. Soalan 2. Saya nak tekan ni tadi. Siapa? Farida. Okay, Haras. Tadi Haras ada kan? Ada, aku ada. Okay. So Haras, soalan nombor 2 ni soalan apa? Sofia membeli sejumlah pen dengan harga RM60. Jika setiap pen mendapat diskaun sebanyak 20 sen, Sofia boleh membeli 10 batang pen lebih pada harga yang sama. Cari bilangan pen dibeli oleh Sofia. Okay, ni soalan tajuk apa? Persamaan serentak tu. Soalan persamaan serentak. Okay, Haras, bagi saya dua persamaan. Persamaan pertama dulu. Kita tengok eh. Sofia membeli sejumlah pen dengan harga RM60. Jika setiap pen mendapat diskaun sebanyak 20 sen, boleh tahan eh. Sofia boleh membeli 10 batang pen lebih pada harga yang sama. Cari bilangan pen yang boleh Sofia. Okay, Haras. So kita let pen ni dengan X eh. Okay. So ada idea tak? Jika setiap pen mendapat diskaun sebanyak 20 sen. Ini harga sebenar eh. Okay, let's say ini adalah harga sebenar. X harga sebenar. Harga sebenar. Y harga diskaun. Okay. Macam mana? Nah. Saya boleh membeli 10 batang lebih. Y sama dengan X tolak 20 sen. Macam mana Y sama dengan? X tolak 20 sen. X tolak 20 sen. Sekejap Sofia boleh beli 10 batang. Tak. Kalau 10 ini 20 sen ni diskaun tau. Kalau ini membeli 10 batang pen lebih pada harga yang sama. Y sama dengan X tambah 10. Y sama dengan X tambah 10. Sekejap ni. Y sama dengan X
tambah 10. Maksudnya X ni, X ni pen yang dengan harga sebenar kan? Ah, RM60. Ini pen harga discount. Ya ke? Tak tahu, tak tahu. X sama Y sama ya. Kalau X darab Y sama dengan 60 tak boleh? X darab Y. Tak. Kalau yang first-first tu, sebab Sofia kan beli sejumlah pen dengan harga 60 kan? Jadi kita tak tahu berapa ring, berapa pen. So kita buat X tu jumlah, Y tu pen. X ni harga, macam tu eh? X ni harga, Y tu bilangan pen. X ni harga, Y ni bilangan pen, macam tu. Boleh cuba. Jadi bila harga darab dengan bilangan pen, so dapatlah RM60. Betul? Betul kan? Betul. Jika setiap pen mendapat diskaun sebanyak 20 sen, okay, Y ni bilangan pen dia. So dia dapat diskaun 20 sen. Setiap pen tu. Diskaun dia 0.2 sen. 0.20 kan? Maksudnya kali dengan jika setiap pen. So ini darab dengan Y lah. Betul tak? Bilangan pen. 20 sen ni, ini 60. 20 sen dia darab dengan bilangan pen dia, kan nak dapat berapa jumlah diskaun? Cikgu. Ya. Yeah. Saya dah saya tak tahulah tapi saya dah buat. Tapi saya tak tahulah jawapan dia berapa. Sebab saya tak tahu jawapan saya betul ke tak. Okey, jawapan awak X berapa? X saya 50. X saya 50. Tu dia bilangan pen. Okey, bilangan pen, pen 50. Harga? Harga RM1.02. RM1.20 ni. Harga diskaun. Sebab mula-mula saya buat yang XY sama dengan 60. Lepas tu saya buat yang kedua tu X darabkan dengan dalam kurungan Y tolak 0.2, lepas tu tambah 10 sama dengan 60. Oh ni kan jelah, bukan 0.20 darab Y. Sekejap. XY tolak X tambah 10 dengan 60. Oh, okey. So sebabkan saya kan Y kan bilangan pen sekarang. So 0.2 ni dah betul dah. Kita darabkan tu. Tapi lepas tu kita kena XY ni kena tolak eh. Sekejap. Tambah 10 eh. Oh betul lah. Okay, ulang semula siapa ni? Saya. Haras? Haras lah. Haras, faham tak apa kita cakap tadi? Tak. Alah, kau ni fokus ke kau harap kesan je kan explain. Okay, sekejap. Okay, macam ni eh. Dia harga pen darab dengan bilangan pen akan dapat RM60. Okay, yang tu semua setuju eh. Okay, lepas tu setiap satu pen tu diskaun dia 20 sen. Okay. Bila setiap satu pen tu diskaun dia 20 sen, jadi kita akan darab dengan Y. Nak tahu berapa bilangan, berapa ringgit
ataupun harga yang sebenar lah macam ni. Harga yang sebenar. Okey, tolak dengan 20 sen. Ni harga sebenar tolak dengan 20 sen macam saya buatlah. Harga sebenar tolak dengan 20 sen. Lepas tu kita darab dengan bilangan pen kita. Okey, tu faham tak? Faham. Baik, tolak 20 sen, harga tadi, harga yang sebenar tadi tolak 20 sen. Lepas tu darab dengan bilangan pen kita. Okey, kalau dia dapat diskaun sebanyak 20 sen tu, dia boleh beli lagi 10 batang pen. Ni, maksudnya tambah 10 tambah 10 Y tak saya? Beli 10 batang pen lebih. Sama dengan 60. Eh, tapi kalau tak boleh tambah 10 je kan? Saya tadi buat tambah 10 je. Saya rasa tambah 10 Y ya, cikgu. Tambah 10 Y. Saya tertinggal yang tu. So, saya pun jawapan salah. Ya ke? Sekejap. Tapi macam logik kan jawapan awak? tambah dengan 10Y. 10Y ni adalah 10 darab dengan bilangan pen. Banyaklah pula. Cikgu Jenny kata dia buat X tolak 0.2 kurungan. Kurungan lagi 10 tambah Y. Kurungan lagi macam maksudnya, ni. Maksudnya 10 tambah Y tu dia tutup juga. 10 tambah Y. 10 tambah Y kat mana? Kat sini. 10 tambah Y. Maksudnya 10 tambah Y tu dah kurungan. Y kat luar X tolak 0.2 tu tak ada. Sekejap. Tengok. mana saya buat? X tolak. Oh, 10 tambah Y. Betul. Okay. So, kalau macam tu logik. Okay. So, didarab dengan 10 tambah Y lagi. Betul? Sebabkan bilangan pen tu kita dah bertambah sebanyak 10. Bukannya kita darab dengan 10 kan? Bilangan pen tu dah bertambah 10. Pandai anak-anak murid aku ni. Okay, sama dengan 60. Okay. So, kita nak darab silang Y tambah 10. Okay, so ini pertama, ini kedua. Okay, faham tak yang persamaan kedua ni? Faham tak persamaan kedua ni? Kalau Saya tak faham. Okay, kalau 20 sen tolak dengan harga, ni harga kan? Okay. Kalau 20 sen tolak dengan harga yang sebenar dia, darab dengan Y, itu adalah bilangan pen. Bilangan pen, semua pen yang dah diskaun 20 sen setiap satu. Kan? Okay. Sekarang ni masalahnya dia dah dia beli 10 batang pen lebih. Maksudnya Y ni tadi dia tambah 10 lagi. Barulah dia dapat harga RM60 ni. Kalau dia darab dengan Y je, dia tak dapat RM60 tu. Dia mungkin dapat kurang. Tak tahu berapa kurang sebab tak tahu harga sebenar. Tak tahu berapa harga sebenar. Tapi kalau dia beli Y pen ni, bilangan pen ni tambah 10 lagi. Tambah 10 lagi, harga dia akan dapat 60. Faham tak? Faham. Boleh eh? Nanti masa jawapan tu ni lah. Okay. So kita buat persamaan serentak eh. Kita kembangkan dulu yang yang nombor 2 ni. Okay, so XY tambah 10X plus 10X tolak 0.20Y. Okay, lagi 0.2 darab 10. 2 tambah 2 tolak 60. Okay, so kita nak gantikan X ke nak gantikan Y? Dua-dua boleh lah. So kita gantikan Y sama dengan kita nak bilangan pen kan? Pada harga, dia nak bilangan pen je. Okay.
So bilangan pen ni y, so kita eliminate x lah. So x sama dengan 60 per x, 60 per y. Okay, so x 60 per y. Apa ni? 60 per y, y tambah 10, 60 per y tolak 0.20y tambah tolak 58. Okay, so 60 tambah apa ni? 600y tolak 0.20y tolak 58 sama 0. Okay, darab dengan y, 60y tambah, korang tengok tau, 600, tengok kat mana saya silap. 0.20y squared tolak 58y. Okay. 0.20 ni sebenarnya kena tukar kepada pecahan. 0.2, apa 1/5. Okay. Kena tukar pecahan, kena tukar ni tau, nombor bulat tau. Sebab dia tak boleh perpuluhan eh. Kali dengan 5. Eh, jap. Selesaikanlah dulu. 1/5y squared. 60 tolak 58. 2y tambah 600 sama dengan 0. Okay. So, ini kita kena darab dengan negatif 5 lah. Eh? Sebab A ni kena positif kan? Y squared tolak 10y tolak 600 kali 5. 3000 sama dengan 0. Okay. Dapat tak y? Dua, satu, negatif 10, 60, 3000. Ya, yeah, 60. 60 dengan negatif 50. So y tolak 60, y tambah 50. Ini mesti ada sama kosong ni. So ini okay. So ada 60 batang pen eh. 60 bilangan pen. Okay, kalau nak kalau dia suruh bilangan, cari bilangan pen dan harga, dan harga yang dibeli. Tu awak kena cari X lah eh, juga. Ataupun kena juga eh, cari je lah. Biar jawab banyak, jangan jawab sikit. Sebab pun nak makan, dia sampai Y je. Kau pandai lah, so sama dengan 1. Harga dia RM RM1 sebatang. Okay. Okay, soalan 3. Cikgu Dini kata macam ada silap. Alamak. Kat mana Dini? Line ke? Line pertama, kedua. Line pertama, kedua ni line ketiga. Empat, lima, ha? Line keempat. Line keempat. X. Yang dah start daripada line ketiga lah. Line ketiga. Line ketiga? X, Y tambah 10X tolak 0.20Y tambah 2. Tolak 2. Ha? Alah, tolak 2 lah. Letihlah jawab sampai habis. Tapi jawapan okay. Macam mana jawapan? Jawapan tolak 2 eh? Negatif. Negatif kan? Negatif 2. So ini adalah negatif 62. Jadi ini adalah negatif 62. Okay, lagi. Negatif 62y. Okay. Lepas tu 60y tolak 62y. Betul tak?
Semua 1, 60, tolak 62. Negatif 2 lah. Ini negatif 2. Jadi ini plus. Ini 2. Betul tak tu? Ha, ni, gini. 2, 2, 1, 10, negatif 3,000. 50 dan 60. Ayuh, ini positif 60, yang ini negatif. Ini lah yang kita ambil. Ini negatif 60. Yang ini no. Okey. So 50, ini bilangan pen eh. So 50. Eh, macam mana tadi X sama dengan 60. 60 per 50. 60 per 50 sama dengan? Sini 2 je kot. Ya, sini 2 per 9. Oh, macam sama je dengan jawapan saya? 50 dengan sini 2 per 9 saya? Sama-sama. Sama apa so? Tapi equation lain? Entah aku tapi dapat. Aduh macam-macam. Ada ya aku. Dia jalan jalan kerja salah tapi jawapan betul. Dia ada case by case lah eh. Dia ada case by case. Kalau jalan kerja tu memang logik, betul kita terimalah. Tapi kalau misalkan kata memang salah, kita tak terimalah. Dia macam kertas dua ni, dia pentingkan jalan kerja lagi daripada jawapan. Jawapan kadang-kadang salah je, tapi kita terima juga jawapan tu. Dia memang di, sebab jalan kerja ada. Dia macam kalau kertas dua ni memang jalan kerja lah yang pentingnya. Dia macam jalan kerja lebih penting daripada jawapan ni untuk kertas dua ni. Okay, nombor tiga. Okay, kita cari orang lain pula. Haras dah. Okay, Aida tak ada kan? Tuition. Aiman pun tuition. Okay, Adeline ada? Ada, aku ada. Okay. Okay, Adeline. Nah, ini soalan. Okay, ini soalan fungsi eh. So, fungsi F dan G ditakrifkan sebagai okay. Dengan M dan K ialah pemala. Cari nilai M. Okay Adeline, macam nak dapatkan M? Okay ni senang dia satu markah. Macam mana? Dapatkan M? Siapa tahu? Negative M lah. Adeline lah. Satu tolak X sama kosong. Okay. So. Okay. So X. Dia X satu tolak X tak boleh sama kosong eh. Jadi X tak boleh sama dengan satu. Jadi M ni adalah satu eh. Okay. Betul. Yang lagi soalan B. Sebab senang sangat ada lagi lah B. Okay, jika F songsong, G negatif 2. So maksudnya kita kena songsongkan F dululah. Okay, songsongkan F. Macam mana? Adlin, songsongkan F. Beritahu saya je nak buat apa. Saya tuliskan. Ingat dah cikgu. Y sama 6 per 1 tolak F. Let Y sama dengan 6 per 1 tolak X kan. Okay, lepas tu kita nak X kan. 1 tolak X sama dengan 6. Lepas tu Y tolak XY sama dengan 6. Lepas tu kita nak X eh sekarang.
Ini kita nak X. Okay. Jadinya Y tolak 6 sama dengan XY. So X sama dengan Y tolak 6 per Y. Jadinya F songsang X adalah X tolak 6 per 6. Okay, nak cari fungsi songsang. Okay, so G negatif 2 pula. Okay, masukkan K negatif 2 tambah 10. Negatif 2K tambah 10. Okay, so kita kena buat F songsang F songsang G negatif 2 sama dengan negatif 1 per 2. So F songsang negatif 2K tambah 10. Okay, gantikan eh. Gantikan ni dengan ini eh. Okay, lepas tu gantikan tu dekat dalam yang ni. Kan? So, dapat negatif 2K tambah 10 tolak 6 per 6. Okay, sama dengan negatif setengah. Okay, faham tak ini? Fungsi songsang ni. Apa? Gantikan function tu. Eh, kalau ini negatif 2X, negatif 2K tambah 10. Yang ini X, yang ini X. Eh? Jadi kalau yang ini negatif 2K tambah 10, yang ini pun negatif 2K tambah 10. Okay. Dua juga. Ya. Yeah. Kenapa yang fungsi songsang F tu, dia punya berjalan dia per 6. Sebab tak ada 6 aku. Y tolak 6 per Y. Allah. Per X lah maksudnya. Per X. Ini adalah gantilah. Okay, negatif 2K tambah 10 juga. Okay. Betul tak? Okay dah kan? Okay dah eh? Betul eh? Alright. Ya, yeah, lepas tu kita simplekan sikit. Negatif 2K berapa ni? Tambah 4. Okay, kita dah silang eh. Okay, so 2 sama dengan negatif 2K tambah 10. Okay, so dah jadi negatif 4K tambah 8 sama dengan 2K tolak 10. Okay, yang ni 18. Yang ini 6K. K sama dengan 18 bagi 6? 3. Okay. Soalan C. G spread X. Okay, ini adalah G, G, X eh. Okay. G gantikan G, X ni dengan 3 X tambah 10. Okay. Jadi kalau yang ini X eh. G, X X sama dengan 3 X tambah 10. Okay, kalau ini X, yang ini X. Kalau yang ini 3X sama 10, yang ini pun 3X sama 10 eh. Maksudnya, kita masukkan lagi 3 dengan 3X tambah 10 dalam X. Tambah 10. Okay, so 9X tambah 30 tambah 10. 40. Okay. Okay, next. Okay,
Ha, semalam tak ada rezeki Amal Uman, hari ni ada. Ada tak Amal? Ada aku Amal Uman. Uman. Mana tak ada pun. Luqman pakai nama L kan? Ha, tak ada lah. Eh, tadi saya macam nak. Luqman Roslin tak ada. Luqman, ha, Luqman Roslin kan? Roslin. Terkeluar kan? Aras ni kenapa ada dua? Hmm. Oh, okay. Empat. Siap, okay. Main. Your turn. Number four. Okay, ini soalan apa ni? Variance keberanggalian. Aduh kat keberanggalian. Soalan statistik lah. Statistik. Diberi nilai varian jisim bagi 15 pekerja adalah 20.14 dan jumlah kuasa 2 680. Cari nilai ni. Kisang eh. Okay. So nilai variance variance punya formula 20.14 squared per n tolak mean squared. Okay. Jadi variance ni 20.14. Okay, jumlah kuasa 2? 680. Okay, per dengan? 15. Okay, tolak dengan? Min. Okay, min yang kita nak cari kan? Betul. Okay, so pindahkan eh. Pindahkan 680 per dengan 15. Tolak dengan 20.14 25.9. Yelah belum ni lagi. 25.19. 5.019. 5.019. Okey. Soalan B. Okay, Ilya ada tak? Ada. Okay. Ilya, histogram menunjukkan taburan berat bagi 10 orang pelajar. Okay, ada 10 orang di pelajar, berat-berat dia adalah begitu. Oh, 34.5. Ini budak pelajar berapa? Okay, berdasarkan kepada Raja Satu, salin dan lengkapkan jadual. Okay, 30 hingga 39. 2. Okay. Ini awak terpaksa ni lah kan? Buat dekat dalam kertas jawapan kan? Okay, so 1, 2, 3, 4. So ini 2. Lagi? 3. Okey, 3 lagi. 4. Ya Allah, senangnya. Sekejap, 60 hingga 69. Berapa tu? 1. Okey, seterusnya tanpa memberi ogif, tentukan nilai median. Oh, dia sudah cari median. Okey, macam mana cari median? Mula-mula sekali, step pertama sekali. Apa nak buat? Cikgu. Ya. Ini bukan kekerapan longgokan ke? Allah, kekerapan longgokan lah. Okay, sebelum tu kita buat dia dalam bentuk menegak boleh tak? Sebab itu yang kita biasa. 59, 60 hingga 69. Okay, awak buat macam tu tau kat dalam kertas jawapan. F, 2, 3, 4, 1. Awak buat macam ni tau. Kekerapan longgokan. Okay. Okay, buat macam ni. Sebab macam ni yang kita biasa Walaupun soalan suruh lengkapkan jadual macam ni, awak buat je jadual yang macam biasa kita buat ni. F. Okay, so macam ni, Ilya. Atas sekali? Ni F. F yang atas sekali. Kosong ke tak? 2. Lepas tu? 5.
9. Hmm. 10. Okey. So pastikan yang bawah sekali ni adalah N kita eh. Sample kita yang diambil tadi 10. Okey. So kalau dah betul, kita boleh teruskan dengan nak kira median. Okey, macam nak kira median. So step pertama, kita mesti tentukan kelas median. Eh? Step pertama, tentukan kelas median. Ah, macam nak tentukan kelas median? Median macam mana? 1 per 2 darab dengan jumlah n kan? Hmm. So 5. Betul tak? So, okay, jadi 5 masuk kat mana? Boleh kata tengok tagging kan? Siapa yang biasa buat tagging? Eh? Tengok tagging. Okay, maksudnya kalau yang ni, kalau tagging, ni tagging eh. Kalau kita tagging orang satu hingga orang kedua dekat dalam ni, orang ketiga hingga orang kelima kita masuk kat sini, orang keenam hingga orang kesembilan masuk kat sini, orang kesepuluh lah sekali masuk dekat kelas yang terakhir. Okay, jadi sekarang ni orang kelima. Ni adalah orang kelima. Eh? Tag kelima. Masuk kat mana? Dekat 40 hingga 49. Okay, so 40 hingga 49. Kita bulatkan yang ni, bulatkan yang ini dan yang atas dia. Eh? Tengok tagging, tentukan kelas median. Okay. So yang kedua, step kedua, bulatkan, bulatkan yang berkaitan eh. Bulatkan yang berkaitan. Okay. Yang ketiga, formula. Okay, formula dia adalah L tambah satu ini, tengok kat depan ni, formula per M C. Okay Elia, so M sama dengan L. L nak tulis apa? Sempadan bawah. Okay, berapa? 3.95. Okay, tambah dengan 1 per 2 N tadi kita dah kira 5. Tolak dengan, tolak dengan berapa? 3. Bukan. Oh, kegerapan longgarkan ni buat kita. Oh, tolak dengan? 2. 2. Eh? Per dengan? Per dengan frekuensi median 3. Yang kita bulat, yang kita tak bulat tolong jangan tengok. Ah, yang kita dah bulat tu itulah nilai yang kita nak letak eh. Itu sebablah tujuan kita bulat. So dia punya, dia punya ni macam ni. Eh? Ah, jadi yang yang ini dekat bawah, yang ini lower, yang ini lower dia. So ini atas dia. 2 tu. Yang ini bawah dia. 3 tu. Okay. Kita letak 3. 10. Okay. C pula. C 10. 10. 5 eh. Bukan 10, 49. Oh, okay. 40 hingga 49 ni. Eh? 10 eh. 49.5 ikut jawapan dia. Berapa? 49.5. Eh, takkanlah 49.5. Tak ikut, 5 tolak 2, 1. Eh, 3. Lepas tu 3 bagi 3, 1. 1 tolak 10, 10. 10 tambah 3.95, 49.5. Sebab dalam klik. Kalau kita berada dalam kelas median, kalkulator menunjukkan jawapan Arif betul. Ya. Yeah. Dia tak masuk dalam dalam kelas median ni jawapan. Sepatutnya nilai median ni dia masuk dalam kelas median tau. Tapi mungkin bolehlah CPCP tu kita maafkanlah. So 39.5 tambah 5 tak percaya eh. Sekejap, 5 tolak 2 per 3 darab 10. Okey lah, 49.5. Aduh rek. Sepatutnya dia masuk dalam kelas median kan, tapi kelas median kita 40 hingga 49 je. Dia hampir-hampir lah nak masuk kelas median tu, betul lah tu. Oh yelah, sebab dia kan yang kelima. Kelima kan macam dah nak masuk dah pun ke enam ni. Okay.
Yalah. Soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5 ni dia macam tricky sikit. Tapi bolehlah cuba je. Okay, Iman. Iman okey tak? Iman senyap je malam ni. Bukan biasanya awak bising tak ke? Tak pun dia mute. Dia punya mic. Okay, Iman. Ni soalan sukatan membulat ni. Satu bulatan berpusat O. Titik A, B, C, D terletak di atas liritan bulatan dengan keadaan A, B selari dengan C. Okay, ni selari eh. Dia beri jumlah panjang lengkok minor AB. Jumlah panjang lengkok minor AB dan panjang lengkok minor DC ialah 13.2. Maksudnya yang ini tambah yang ini 13.2, betul? So A tambah B A tambah B adalah 13.2 eh. AB tambah CD. Okay, lagi. Dan jumlah keluasan sektor AOB. Jumlah keluasan sektor, sektor eh. So kalau sektor dia bentuk dia bentuk pizza eh. Okay. Dan sektor COD ialah 52.8. Okay. So sektor OAB tambah sektor OCD sama dengan 52.8. Cari jejari bagi bulatan tersebut. Okay, macam mana cari jejari? Dia kena ada kaitan dengan SJ Theta je kot. Okay, SJ Theta. Okay, so J Theta yang ni tambah dengan Theta ni Theta yang sama tak? Yang ni, yang ni tambah dengan yang ini, yang ini. Kalau daripada pusat sama, kira sama je kau. Yang ini dengan ini. Sama lah kan? Kau rasa macam mana? Sama tak? Iman cakap lain aku sebab lengkok dia lain. Panjang lengkok lain kan? Dia kalau panjang lengkok sama baru dia sama kan sudut dia? Pengen cari macam mana? Okay, so theta 1 J theta 2 sama dengan 13.2. Okay. Tengah J squared. Siapa dah buat soalan ni? Dah buat dah soalan ni? Belum. Sudut AOD. Macam ni nak KIB tak? Sekejap. Macam ni sekejap. Alah, habis bateri je lah. Kalau macam tu tak boleh. Eh tadi tak sama. Kalau macam tu tak boleh.
Maksudnya luas AOB campur luas COD 52.8. Cari jejari. Cari jejari. Jadi saya try je lah. Setengah J. J teta 1 ni kan adalah 13.2 tolak J teta 2. Tambah dengan setengah J squared teta 2. Jejari tapi ada teta lah pula kat situ. Teta tak lubang ke? Teta sekejap nak tengok. Dia eliminate tak? Kena sengaja squared teta 2. Ini dah, dia eliminate lah. Kan? So tinggallah 13.2 per 2. Okay. 52.8. Jadi sama dengan 52.8 darab 2 bahagi 13.2. Okey. Okey. So saya ambil yang ni. Saya ambil yang pertama ni. Saya pindahkan saya pindahkan yang ini. Yang bukan kan? Saya pindahkan ini ke sana. Lepas tu saya masukkan dalam ni. Saya gantikan dalam J. Ini kan J, J teta 1 kan? So saya gantikan dalam ni. 13.2 tolak J teta 2. Okay. Okay tak? Ada soalan tak? Faham tak? Faham tak? Tak faham cakap? Saya ulang semula. Cikgu, yang J teta 2 tu kenapa kena tolak tu? Saya ulang semula lah maksudnya. Okay, tak. Saya ulang semula. Jadi saya nak try je. Okay. Bagus soalan ni. Okay. So from 1, from 1 saya ambil let's see lah, saya nak jadikan dia satu J teta 1 sama dengan 13.2 tolak J teta 2. Okay. Lepas tu yang ni, yang ketiga ni kita substitute dalam 2. Sama serentak ya? Dia macam sama serentak lah. Okay. So kita masukkan, dia kan setengah J J teta 1 kan? So dia J squared kan? Okay, so J teta 1 ni saya gantikan dengan 13.2 tolak J teta 2. So tambah dengan setengah J squared teta 1, teta 2. Okay, sama dengan 52.8. Okay. Okay, lepas tu saya kembangkan 13.2 per 2 J tolak setengah J squared teta 2 kan. Tambah setengah J squared teta 2 sama dengan 52.8. Okay, dapatlah 13.2 per 2 J sama dengan 52.8. Jadi J sama dengan 8. Okay tak? Faham eh? Baiklah. Okay, so soalan D. Sudut bagi AOD. So sudut bagi AOD. Kita nak sudut yang ini Okay, macam mana tu? Kita dah ada jejari. Kita ada jejari 8. Sudut yang sudut yang dengan. Ini dengan sudut yang ini sama tak? Rasa ke sama? Sama kot ibu sebab segi empat selari. Kan sama kan? Betul sebab dia segi empat selari. Bukan segi empat selari sebab AB dengan CD ni selari. Okay. Kalau yang tu sama, jadi macam mana tu? Buat bersama serentak juga ke?
Jadi kita ada 8 theta 1 tambah 8 theta 2 sama dengan 13.2. Okey, lagi kita ada apa tu? Theta 1 dalam darjah dan minit ni. Ini soalan ni sukatan membulat dalam darjah lah. Tak ada radian pun. Okey, so theta 1 tambah theta 2. Yang ini kan? Ini theta 1 eh. Ini theta 1, ini theta 2. Okey, yang ini theta 3 eh. Tambah dengan tambah dengan 2 theta 3. Kan? Sebabnya theta 3 ni ada 2. Okay, sama dengan 360. Okay. Jadi ini pun macam kesamaan serentak juga. So ini form 1. Form 1, 8 theta 1 tambah theta 2 sama dengan 13.2. Jadi hasil tambah dia adalah 13.2 bahagi 8. 1.65. Okay, masukkan dalam 2 kan? Substitute in 2. 1.65 tambah 2 theta 3 sama dengan 360. 1.65, aduh, bukan 360, sorry. Ini kan radian kan? Kita kan pakai SJ theta. J theta tu kan dalam radian. Ayuh. Cikgu, yang 2 theta 3 tu. Yang 2 theta 3 tu dapat dari mana? Ah ni. AOD. AOD. Okay. AOD. Okay. Ini theta 1, yang ini theta 2. Sebabkan tadi kita dah decide dia dengan ni sama kan? Theta 3 ni jadi 2 theta 3 lah. Okay, yang ni bukan 360. Dia adalah 2 pi kan? 2 pi. 2 pi. 3.142. Sebab dia 360 dalam radian ni. Kenapa? Enam point 284. Jadi theta 3 sama dengan tolak 1.65 bahagi 2. Okay, 2.317. Okay, dalam darjah? Satu, tiga, 2.74. Dan minit kan? 1, 3, 2 darjah. 44 minit. Okey tak? Faham tak? Korang okey tak? Senyap. Ah, 3.142. Eh apa radian? Ah, 6.84. Nah, ni radian. Ini radian. Yang ni darjah. Ni radian. Okay, kenapa kita ambil radian? Sebab kan kita ambil yang ni kan radian. 13.2 ni apa? Bukan. Jadi kan J theta kan. J theta ni kan, theta ni kan dah radian. Jadi sudut semua pun kena radian lah. Oh, alright. Oh. Okay. Nombor 6. Okay, nombor 6 siapa? Safi. Zaim mana? Zaim pula dah. Dah lama tak masuk? Dah lama. Kebetulan dah lama. Lama sangat. Mana Zaim? Ada tak? Zaim tak ada? Tak ada.
Wah, sikit lagi Safi. Aduh. Merahnya ni tak ada. Safi eh, Adib, Adib. Ada dia. Apa? Ada ada. Mana? Okey. Okay, soalan nombor 6 ni soalan apa ni? Soalan jancang eh. Okay, ketika Daniel berumur 10 tahun, dia menerima duit raya sebanyak RM30 daripada pakciknya. Waktu setiap hari raya tahun yang berikut, pakciknya memberi RM5 lebih daripada tahun yang sebelumnya. Daniel menerima duit raya sejumlah RM1,305 daripada pakciknya untuk end tahun. Tunjukkan bahawa N squared tambah 11N sama dengan 522. Okay, so bila soalan janjang ni, pertama sekali kita mesti buat jujukan kan? Okay, Hari, jujukan apa yang kita nak buat ni? Dia terima duit raya sebanyak RM30 daripada pakcik. Untuk setiap hari raya tahun yang berikutnya, pakcik dia beri RM5 lebih. JA? Ni ni janjang geometri kan? Ajak sebut kita jangan decide dulu ni janjang geometri ke tak. Kita kena buat jujukan dulu. Lepas kita buat jujukan. Okay. Ha eh. Jujukan pertama jujukan. 30. Tahun pertama 30. Okey, tahun kedua 35. Okey. Lepas tu 40. Mhm. 45. Okay, so cukuplah eh. So ini tahun pertama, tahun kedua. Okay. So ini umur dia 10 tahun, ni umur dia 11 tahun, umur dia 12 tahun, umur dia 13 tahun. Okay. Eh, kesikit ni duit raya eh. Umur 12 tahun dapat berapa ni? Okay. jadi Daniel menerima duit raya sejumlah RM1,350. Wish banyak lah pula. Daripada pakciknya end tahun. Okay. Jadi untuk end tahun, so apa nak buat ni? Sejumlah eh. Ha. Jadi kita decide dulu, ini janjang aritmetik ke geometri? Aritmetik. Aritmetik ke? Aritmetik. Okay, aritmetik. Nak agak tunggu suara hari. Okay, so ini adalah janjang aritmetik. Mana awak tahu? Dia punya apa tu, sama apa? Beza. Ah, dia tu beza dia sama. Beza dia sama kan? Ni beza dia sama. Yeah. Okay. Okay, jadi bila nak sejumlah, jadi kita kena pakai SN yang untuk aritmetik. Ha? Eh? Okay. So SN aritmetik N per 2, 2N tambah 2A N tolak 1 D. Okay. Apa nak tulis ni? Yang SN. SN tu tukar tu 3 1305 sama dengan sama dengan N per 2 2 darab 30 tambah N tolak 1 D dia 5 kan? 5. Okay, so kita akan sebutkan N N per ini bawa atas lah boleh tak? 2 darab 1305. Okay, so 2610. Okay, jadi ni N 30 kali 2 60 tambah 5N tolak 5. Okay, so jadi 2N kosong lah, kosong 60N tambah 5N squared tolak 5N tolak 2610. Dapat tak nanti? Okay, so jadi apa ni? 5N squared tambah 55N sama dengan 2610. Okay, so bahagi dengan 5 eh. Bahagi. 522.
Okay. Okay, B, hitung umur Daniel ketika jumlah duit raya yang diterima daripada pakciknya berjumlah 1,305. Okay, jadi kita kena, okay, jap, tak nak hari dah, orang lain. Ha, suka dia. Wah. Wah. Tak boleh nak. Okay, tapi yang B eh. So kita mula-mula kena cari berapa tahun. Berapa tahun dapat 1,305 kan? So kena cari N eh. Kita nak cari N. Ini formula sebutan. Kita ni lah selesaikan lah yang atas ni. Kan nak cari N. Alright. Kan okay. So N. Dia dapat dapat perpuluhan ke dapat dapat tak? 18 eh oh, N. Dia dapat solid eh. Nombor dia. Okay, 18 dengan 29. Okay. Jadi ini lah. 18 ni dia bukan 18 tahun kan? Jumlah. Ha, jumlah jumlah dia baru nak dapat jumlah tu selama 18 tahun dia kumpul duit nak dapat 1,000 tu. Okay, jadi berapa umur dia masa tu? Umur dia RM30. Itu T1. Tapi umur dia yang asal ni 10 tahun. Kan? Tak tak. Jadi berapa umur dia? Masa dia dapat 1,305 ni. Macam mana ni? Dia dia mula-mula dia dapat masa umur dia 10 tahun dia dapat RM30 kan. Umur 12 okay. tahun dia dapat RM35. Umur 12 tahun dapat RM40. So sampailah 18 tahun. So semua ni sampailah T18 eh. Dia baru dia dapat jumlah sebanyak jumlah berapa tu? RM30.5. Oh guna formula tu ikut. Sebutan tu eh. Tak payah. Tak payah formula dah. Tak payah formula dah. Awak boleh tambah je. Okay, sejumlah 1,305. Sebab kita nak tahu dia berapa tahun je. 18 tahun kan? Maksudnya sampai T18 lah. Eh? Sampai T18. Okay. Jadinya, kalau dia 10, 11, 12, 13, sampai sampai 18 tu maksudnya umur dia berapa? Kat sini. 28. Ha. Awak kalau nak pakai T pun boleh juga. Hmm. Apa macam tambah je lah sebab pendek je kan? Tambah 10 lah. Kenapa tak tambah 10? Betul tak tambah 10? 10, 11, 12 sampai 18? 10, 11, 12, 19, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oh tambah 27. Umur dia 27 tahun. Okay, kalau nak pakai formula T macam mana? Kalau pakai formula T macam mana? So ini kita 10 kan? Macam tu eh? D kita 1. D 1? Haa, sebab ni tambah umur tambah setahun je. Oh, kira umur. Okay. Kan, sebab kita nak umur kan. Lagi? Okay. 18 kan? 18. Okay, so T 18 sama dengan A tambah N tolak 1. 17, 1. So, 27 tahun.
Okey, boleh tak? Boleh? Boleh. Ini kira jujukan umur pula lah. Jujukan umur eh. Yang jujukan umur dia start dengan 10, 11, 12, 13. Okey, kita nak tahu sampai ini T1, ini T2, T3 sampai T18 berapa kan? Okey. Okey, cukuplah ini je. Tapi kita tak tinggal tadi kan? Okey. Cumanya yang ni, soalan nombor 11 ni lah. Okey, ni awak buat lah eh. Graf ni. Oh, ada lagi lah. Ini kita belum jawab lagi. 13, 14 ni. Eh, 13. Dengan segitiga. Tengok sekejap soal segitiga dia. Oh, okey je ni. Oh, okey je lah ni. Segitiga dengan ni. Lagi tiga soalan ni. Tiga soalan yang senang ni. Jawab sendiri eh. Tak pun nanti saya bagi je lah. Jalan kerja. Nanti awak salin je. Okey. Okey tak habis awal? Alright, ego kita orang okey je. Kalau tak suka, saya sambung. Setengah. Okey. Okey, cikgu kalau cikgu tak penat, saya pun tak penat. Saya punya bateri nak habis tu tengok tu. 9% remaining.